Hi, good morning, good afternoon, good night. Oh, no. Whenever you are, pokoknya. Welcome to English with. Saya mau ngomong. Welcome to English with channel with me again, Indra Jembat. Call me J. So, how are you guys doing? I hope you're doing great and happy. Happy. Okay, in this video, we are going to learn about articles. Artikel, kita bakal belajar tentang artikel. It is very simple, simple banget. Kita bakal belajar tentang artikel an, a, and the, ya. Kita bakal belajar. Nah, kalau an dan a itu diikuti dengan singular noun, benda tunggal. Oke, singular noun. Oke. Kita bahas an sama a dulu ya. Sama e dulu ya. Oke, langsung aja. Nih. An sebelum kata bersuara vowel a, i, u, e, o ya, itu akan diletakkan. Oke, maka kita akan menggunakan an ya. Kita bakal menggunakan an dalam kalimatnya. Ingat, an itu tunggal. An itu tunggal ya. A, i, u, i, o ya. A, i, u, e, o. Vowel suaranya ya. Jadi how to pronounce that word. Nah, di sini lihat contohnya. An, I, an, I, a, an, I. Lalu ada an ice cream. An ice cream. Can I have an ice cream? Can I have an ice cream? Kayak gitu ya. Lalu ada an. Kalau ini kan dibacanya hour, bukan hour dibaca, tapi dibacanya hour. An hour, ya. An hour dia masuk ke vowel. An hour. Lalu an apple. An apple. Apple. An apple. Nah ini sering nih. Kalau an apple sering di when you find in books ya biasanya. Di buku-buku bahasa Inggris pakai ini an apple, oke? Okay? An apple, you can find it. Ingat, remember vowel suaranya adalah vowel, right? Nah, bagaimana dengan yang e? Kita gunakan secara general. Yang penting nggak ketemu kata vowel sebelumnya ya, nggak ketemu kata vowel setelahnya. Nah, tidak bertemu dengan kata vowel setelahnya. Nah, contohnya a cup of coffee, a cup of coffee. A glass of tea misalnya. Lalu ada a pen, sebuah pensil. Lalu ada a book, sebuah buku. Alright, tunggal kan bendanya sebelah. I want to buy a book. Aku ingin membeli sebuah buku. She wants to buy a pen. Dia mau membeli sebuah pulpen. Ya gitu ya. Itu yang tunggal. Nah, sekarang bagaimana yang the? Di sini ada the yang sudah jelas atau specific thing. Bendanya sudah jelas. I have the sun. Kan sudah jelas. Nggak mungkin kamu tanya, misal saya bilang kayak gini. The sun is so hot. Nggak mungkin teman-teman tanya, sun yang mana? Jitak aja palanya gitu. Nggak mungkin ditanyakan, sun yang mana? Nggak mungkin. Tapi the sun sudah jelas hanya satu. Oke, satu. Oh, kayak gitu. Nah, yang satu lagi nih. The world. Ya, yeah, the world. Nah, ini bisa sedangkan the itu bisa diikuti dengan benda yang jamak. Ya, yeah, jamak. Misalnya gini. I have some books. The books are expensive. The books are expensive. Iya, yeah, ada yang lewat-lewat ya. Yeah. Itu nggak apa-apa. I have some books. The books are expensive. Kayak gitu. Aku punya beberapa buku yang kata keduanya saya nggak pakai some lagi, tapi saya gantikan dengan the. Oke, sudah jelas karena sudah dijelaskan oleh some sebelumnya, lalu saya pakai the. Books yang mana? Yaitu buku-buku yang some tadi. The books are expensive. Kayak gitu ya contohnya. Lalu, atau sama-sama kamu tahu maksudnya. Sama-sama si pembicara dan si penerima tahu. I left my book at the school, misalnya at the school. I left my book at the school. Kita sama-sama sekolah sama nih. Sekolah sama. Di sekolah di tempat yang sama gitu. Gak mungkin temen-temen sekolah yang mana. Tapi sama-sama tahu tempatnya.
The English fit. Itu jelas. Kayak gitu ya. Jadi, where is the book that you bought yesterday? Where is the book that you bought yesterday? Sama-sama tahu. Okay. Oh, yeah. The book is on my cupboard. Misalnya, is on my cupboard. Di atas lemariku. Kayak gitu. Jadi, sesuatu yang sudah sama-sama tahu si pembicara, baik si pembicara, gini enak ya. Baik si pembicara maupun si penerima sama-sama paham the yang mana yang dimaksud. Kayak gitu. Oke? Do not forget to practice that. Ya, jangan lupa untuk dipraktikkan. Try to make your own sentences below and I will try to crack it. I do hope this explanation is clear for you and then we will discuss it later. I'm Indra. Do not forget to like, subscribe ya, and share to your family, RT, RW, babenya, semuanya. Thank you so much for watching and ciao.